warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di pertemuan ke-11 ini, Bu Silvana akan membahas materi mengenai model jaringan kerja. Baiklah, kita mulai. Nah, apa sih yang disebut dengan jaringan kerja atau network planning? Network planning itu adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis time ya dan biaya atau cost yang digambarkan dengan simbol dan diagram ya. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting di mana di sini kita bisa merencanakan ya, kemudian menjadwalkan dan sekaligus juga mengawasi aktivitas suatu pekerjaan gitu ya. Dengan menggunakan analis pendekatan waktu dan biaya, di mana pasti ya kalau untuk suatu hal yang sifatnya biaya itu pasti akan mencari biaya yang paling terendah gitu ya. Gitu. Kalau untuk pendapatan pasti adalah untuk pendapatan yang terbesar ya. Jadi nanti network planning ini digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram ya. Nah, model jaringan kerja ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang populer. Karena model ini secara visual dapat menggambarkan sistem yang sedang dianalisis. Hal ini ya untuk memudahkan analis ya untuk memahami dan memiliki interpretasi yang lebih jelas terhadap sistem tersebut. Sistem jaringan kerja atau network planning ini ya terdapat dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam jaringan jalan raya. Ini adalah konsep network planning juga ya di jaringan jalan raya. Kemudian di jaringan rel kereta api, ya ini lihat ya, ini adalah konsep network planning ya. Ini juga perencanaan ya dalam bentuk garis-garis ya gitu ya. Jadi dalam bentuk skema gitu ya. Kemudian jaringan telepon ya, ini juga jaringan telepon adalah salah satu bentuk dari network planning ya. Kemudian jaringan kabel listrik ya, jaringan kabel listrik di rumah kita itu sebenarnya juga bagian dari network planning gitu ya. Di mana kita naruh saklar untuk ruang tamu ya, saklar untuk teras, saklar ruang kamar ya, itu kita harus bikin juga network planning-nya di sini. Kemudian atau untuk hal-hal yang tidak nampak nyata gitu ya, seperti jaringan pemasaran ya, ini juga kita buat dalam bentuk network planning gitu. Kita memasarkan di mana gitu ya, kemudian kapan gitu, berapa banyak, itu juga bagian dari jaringan pemasaran. Kemudian jaringan kegiatan proyek seperti yang tadi disebutkan ya di definisi, kita bisa bikin rencana kegiatan proyek gitu ya. Kemudian jaringan pengadaan bahan baku dan lain-lain. Nah, dalam bab ini nanti kita akan bahas satu metode ya, yaitu masalah pohon rentang minimal. Sedangkan untuk model jaringan PERT dan CPM itu nggak kita bahas di sini. Baiklah, kita mulai. Baiklah, kita mulai dengan contoh kasus yang pertama ya di masalah pohon rentang minimal ini ya. Jadi kasusnya adalah di Damarwulan Construction gitu ya. Akan membuka suatu jaringan listrik pada suatu kawasan rawa pinggir yang telah direklamasi. Ya, jadi reklamasi ini berarti dia merubah yang tadinya dia merupakan perairan, dia berubah menjadi daratan gitu ya. Nah, daerah itu direncanakan jadi suatu kecamatan baru gitu ya, yang di dalamnya terdapat kompleks permukiman, pertokoan, sekolah dan fasilitas umum. Dengan peta lokasi seperti diagram berikut di belakang nanti ya. Angka di atas garis itu menunjukkan jarak antar simpul dalam satuan 100 meter. Artinya kalau 10 ya, 10 dikali 100 meter berarti 10 kali 100 meter berarti 1000 meter ya.
meter ya, atau 1 km gitu ya. Simpul menunjukkan gardu listrik yang akan memasuk listrik ke bangunan dan tiang penerangan di sekitarnya. Gardu listrik utama itu berada di simpul 1. Biasanya ini memang dibuat biasanya di simpul 1, di simpul pertama ini mulainya ya. Kemudian perusahaan memikirkan peta jaringan kabel yang minimal agar biaya investasi minimal. Nah, disuruh membuat jaringan kabel yang minimal nih ya di tempat yang direklamasi ini nih ya, agar biaya investasinya minimal. Oke, kita mulai. Nah, solusi masalah ini dimulai dari simpul yang mana aja sih sebenarnya, tetapi dalam contoh kasus ini dia memilih untuk memulai dari simpul nomor 1 gitu. Nah, berarti kita pendekatannya nanti akan mulai dari simpul 1 gitu ya. Nah, dari sini ya kita ya akan memilih ya jarak yang terpendek ya, jarak yang terpendek dari simpul 1 ke simpul yang lainnya. Gitu ya. Jadi kita lihat di simpul 1 ada simpul ke simpul 2, ada ke simpul 3, ada ke simpul 4. Mana yang paling pendek? Yang paling pendek adalah ke simpul 3, gitu ya. Sehingga simpul 1 dan 3, jalur 1 dan 3 kita akan garis tebal. Jadi ini yang terpendek. Ya, ini akan saya bikin lebih tebal lagi. Mungkin ini ya, ini akan saya. Oke, ini yang. Oke, terus kemudian ya. Terus kemudian langkah selanjutnya ya, kita memilih simpul yang terdekat dengan simpul 1 atau simpul 3. Coba kita perhatikan. Di simpul 1 tadi sudah kita analisis ya, ada 12 12 kali 100 meter berarti 1,2 km ya. Jadi 12 kali 100 ya, 12 19 gitu kan. Kalau di simpul 3 itu ada simpul 4, kesimpul 4 dan kesimpul 13. Ya, kesimpul 6. Kesimpul 4 itu 7, kesimpul 6 itu 13. Berarti yang kemana yang paling pendek? Oh, ini yang paling pendek. Ini yang paling pendek gitu ya. Nah, setelah dari sini, ya. Kita memiliki pohon rentang berarti 1, 3 dan 4 gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini ya, dari sini kita pilih lagi mana ya yang jaraknya lebih pendek. Coba dari 4 ini ada 8, yang kedua, kelima ada 7, keenam ada 6. Berarti yang terpendek adalah yang keenam, ya. Oke, ke jalur 6. Sejauh 6 kali 100 meter gitu ya. Nah, dari sini ya, dari sini selanjutnya kita cari lagi mana yang terpendek gitu ya. Yang terpendek berarti yang ini nih, yang dari 6 ini. Mana yang terpendek ini? Oke, sudah. Kemudian yang dari sini ya, ini juga yang terpendek mana? Yang terpendek. Oke, ini sudah. Berarti yang terpendek kan ada 8, ada 7. Ini yang terpendek adalah yang 7. Kemudian dari sini, dari simpul 5 ya, kita cari mana yang terpendek. Ada 4 ke simpul 2, ada 15 ke simpul 7. Berarti yang keempat ini. Ya. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai karena semua simpul sudah terhubung, ya. Semua simpul sudah terhubung. Jadi semua semua yang ada di lingkaran biru ini sudah terhubung, begitu. Nah, kalau kayak gitu berarti ya. Nah, kita akan cari berapa sih total kabel listrik ya, yang paling minimal gitu ya, yang biayanya yang sehingga membuat biaya semakin menjadi minimal. Jadi kita akan mencari total jarak minimal ya dari
gardu listrik ini, gitu ya. Berapa sih? Berarti 9 ditambah 7, berarti kan 9 ditambah 7. Yang makan kan biaya minimal, berarti 38 kali 100, berarti 3.800 meter. Gitu ya. Oke, terjawab. Nah, sekarang kita coba ke kasus nomor 2 ya. Kasus nomor 2. Sebuah perusahaan minyak nasional akan melalui pipa bawah tanah ke beberapa kilang penampungan di beberapa kota. Jaraknya dalam kilometer. Biaya investasi pembuatan pipa saluran bawah tanah itu sangat tinggi. Untuk itu, perusahaan tersebut menemukan rentang terpendek untuk menghubungkan beberapa lokasi tersebut. Tentukan rentang terbaik yang dapat meminimalkan nilai investasi dan berapa jaraknya. Oke, ini sama seperti tadi ya, kita akan coba menggunakan rentang minimal. Oke. Nah, dari sini ya, dia tidak menyebutkan mulai dari simpul 1, tapi kalau nggak disebutkan seperti itu tetap kita mulai dari ini, saya tebalkan dulu. Ya. Sekarang simpul 1 ya. Simpul 1 ini berarti ada dua garis ya, dua lajur ya, ada ke 2, ada ke 1. Berarti kita cari yang paling pendek. Ini sebenarnya bukan materi yang sulit ya, gampang kok, kayak mainan-mainan aja. Gitu ya. Kemudian dari gardu 2 atau dari bentuk ya, dari yang kedua ini ya, dari yang kedua ini ya, kita akan memilih yang paling pendek yang mana? Berarti yang keempat kan ya? Oke, yang keempat. Terus kemudian dari keempat ini mana yang lebih pendek? Ada ini nih apa nih? Ada 21, ada 5. Tentu saja yang kelima ini ya yang kita ambil. Terus kemudian dari sini yang terpendek 7. 7 ini berarti yang kelima yang terpendek ya kan? Oke, okay. Kemudian 5 ini ada dari, baik sekarang kita ke simpul kelima ya. Simpul kelima ini itu ada dua simpul yang akan dihubungi, yaitu simpul 2 dan simpul 3. Namun dalam hal ini jangan ngambil simpul 2, karena simpul 2 nanti jadi tertutup ya, tertutup jaringannya. Kita ngambil ke simpul ketiga ya, jadi kita ke sini, bukan ke sini. Kalau ke sini nanti dia akan balik lagi gitu ya, jadi kita ke sini. Ya, terus kemudian dari sini ke sini, ya kan yang terkecilnya kan berarti 8, jadi simpul 3 itu ada pilihan 8, 21, dan 12, kita pilih yang sini kan. Terus kemudian berarti ini yang ke sini. Nah, oke, okay, sekarang kita cek apakah semua simpul sudah terhubung. Yes, sudah. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung berarti apa tuh? 11 ya, tambah 7, tambah 5. Jadi kita hitung ya, jadi 7 sama 3 ini kita hitung 10. Jadi 20 ditambah 11, 3. 31 ya, 31 ditambah 8 39. 39 ditambah 5 44. Berarti 44 meter ya. Nah, kalau untuk lajurnya apa? Lajurnya berarti 1 kemudian 2 kemudian 4 kemudian 7 ya. Kemudian 3 dan kemudian 6. Nah, ini lajurnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi.
kasus ketiga ya. Jadi kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu tentang perusahaan si Budi ini ya. Dia ingin mengembangkan sistem informasi teknologi di kantornya dan terdapat beberapa simpul akan menjadi terminal di lingkungannya. Simpul-simpul tersebut akan saling berhubungan melalui kabel optik yang berpusat di dalam pusat data dan informasi. Jika letak simpul dan jaraknya seperti pada gambar di slide samping gitu ya, tentukan jalur terpendek dengan menggunakan algoritma panjang jalur terpendek tersebut. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari pasti dari simpul pertama ya. Di sini ada 20, 40, dan 27. Tentu saja kita ambil yang 20 ya. Kemudian dari simpul kedua ini ada 15, ada 30, tentu saja kita ambil ini. Tidak sulit kan? Mudah kok materi ini. Kemudian dari sini ada 25 dan 30, kita ambil simpul yang ini. Kemudian ada 30 dan ada 40, kita ambil simpul yang ini. Kemudian di sini ada 30, di sini ada 30, sini ada 18, sini ada 15. Berarti kita ambil yang terpendek, yaitu yang 15 ini. Sorry, miring. Kemudian dari 6 ini ada 20 ya. Ada 20, kita ke sini. Oke. Kan pertanyaannya apakah sudah terhubung semua? Sudah terhubung semua. Berarti ada jaraknya berapa? Jarak terpendeknya adalah 20. Tambah, itu 35, sorry, ini 35 ya. 35 tambah 25 adalah 60, ini 90, ini 110, 110 tambah 15, 125. 125 meter. Dengan jarak berarti 1, dengan jalur 1, 2, sorry, 1, 2, 5, 7, 4, 6, dan 3. Itu ya, itu jawabannya. Mudah kan? Kita coba satu ya. Kita coba. Sini sebuah TV kabel memiliki rencana memasang kabel ke 6 area di perumahan baru di Kecamatan Sukmajaya. Gambar berikut menggambarkan dana lokasi dan jarak 6 perumahan tersebut. Tentukan jaringan kabel yang terbaik secara ekonomi. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai dari simpul 1, ada 21, ada 20, ada 22. Berarti kita ambil yang 20. Nah, dari sini ya, ada kedua. Dari tiga ini simpul ketiga, ini ada kesimpul kedua dan ada kesimpul keempat. Dua-duanya sama-sama 20, galau kan? Jadi kita pilih yang mana? Nah, kita coba dulu skenario dua buah rencana, beberapa kombinasi, kita bikin skenario-skenario ya. Kita coba dulu yang keempat ya. Jadi dari tiga saya coba yang keempat. Gitu kan? Nah, abis itu pasti ke sini kan? Yang terpendek ya. Kemudian pasti ke sini yang terpendek, terus kemudian ini ya kan, kemudian ke sini dan juga nanti ke sini. Sudah terhubung semua? Sudah terhubung. Sekarang kita coba hitung, berarti 20 ditambah 20 tambah 20 gitu kan, tambah 25 ditambah 20 ditambah 20 tambah 20. 45. Oke. Okay. Jadi dengan jalur ini, jalur 1 3 4 6 8 7 itu mencoba di warna. Kalau dari sini ini kita kedua. Jadi kita mulai dari 1 dulu, ini kan pasti paling kecil, pakai warna biru, dan dia nanti ke sini gitu kan, berarti pasti ke sini, kemudian ini juga pasti ke sini, dia ke sini lagi dong, ternyata nggak jauh beda juga ya dengan lintasan yang tadi, sini juga,
kemudian ini ke sini. Dan ini sudah, ya, sudah terhubung semua, ya kan? Satu sudah terhubung semua, ya. Kalau ini kita hitung berarti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. 20-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 120 kan ditambah 25. Dapatnya adalah 145. Sama ternyata 145 meter. Kemudian jalurnya adalah 1, kemudian 3, kemudian ke 2, kemudian kelima, jalur apa namanya, jarak yang sama, ya. Artinya kita bisa memilih dua alternatif ini, gitu. Jadi bisa memilih yang pertama atau bisa memilih yang kedua. Nah, sama-sama menghasilkan hasil yang paling kecil. Oke, karena sudah banyak contoh, ya. Ini sekarang dilanjutkan latihan 2, ya. Ini dan latihan 3 ini, ya. Latihan 2 ini. Dan ini latihan 3, ini dijadikan kuis dan silakan dikumpulkan 2 jam dari sekarang, ya. Kalian kerjakan untuk penilaian kuis, ya, dan dikerjakan dari sekarang sampai 2 jam ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham atas penjelasan saya hari ini, ya. Berlatih lagi yang banyak dan saya tunggu kuisnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.